Put Yang Berhormat Kina Batangan. Terima kasih, Tuan Pertua. Pertama, saya ingin merakamkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan sebab telah mempertingkatkan pemberian interim kepada negeri Sabah sebanyak 600 juta. Dan dalam masa yang sama, masih ramai juga rakyat Sabah meminta saya untuk bertanya kepada kerajaan sejauh mana interim ini boleh dimanfaatkan oleh kedua-dua apa ini yang berkepentingan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Iaitu selama ini kita menggunakan interim, tetapi bila keagak-agaknya kerajaan kedua-dua negeri dan persekutuan ini melantik penafsir bebas untuk memutuskan berapa sebenarnya yang diterima oleh rakyat Sabah melalui perjanjian-perjanjian yang termetri tersebut. Kedua, saya juga melihat bahawa perbelanjawan 2025 tidak mempertingkatkan peruntukan untuk security di perairan pantai timur Sabah, iaitu ESKOM. Jadi sekarang ini walaupun mungkin ancaman sudah berkurangan, tetapi tidak mustahil ianya akan berlaku apabila dilihat bahawa keselamatan kita tidak ketat, tidak dilakukan dengan baik. Jadi kalau boleh melalui mungkin apa ini midterm review supaya peruntukan untuk ESKOM dipertingkatkan. Demikian juga dengan apa ini peruntukan tempatan banjir di Sabah tidak ada, sedangkan kita berhadapan dengan musim tengkujuh. Jadi apakah langkah-langkah ini boleh dilaksanakan oleh kerajaan dan kerajaan negeri untuk membincang bersama untuk mengatasi masalah banjir yang begitu berat sekali dihadapi oleh rakyat Sabah. Demikian juga dengan peruntukan untuk non-revenue water. Biasanya kerajaan persekutuan memberikan soft loan kepada kerajaan negeri Sabah sebab di Sabah ini terkenal dengan non-revenue water ini, air tanpa apa ini mendatangkan hasil ini lebih kurang 60% non-revenue water di Sabah ini. Sebab itu Sabah antara negeri terbesar menyumbang non-revenue water ini dan sehingga menyebabkan air tidak dapat dibekalkan dengan negeri Sabah. Saya minta kedua-dua kerajaan membincang untuk mengatasi masalah yang rakyat hadapi. Satu lagi masalah yang rakyat Sabah hadapi iaitu peningkatan tambang tiket terbang yang begitu ketara meningkat sehingga ekonomi one way minggu ini saja RM1,700 satu perjalanan. Perjalanan ke luar negara, ke Singapura, ke Filipina baru RM700, ke Indonesia RM600, ke Sabah RM1,700. Teruk betul. Sarawak saya tidak mau bercakap sebab saya nanti kena marah, tapi saya cakap pasal Sabah. Jadi saya minta Menteri Pengangkutan supaya lihat perkara ini sebab membebankan rakyat Sabah muslim yang berulang alik yang apa ini membuat perniagaan dan sebagainya. Yang seterusnya masalah kesihatan. Saya melihat bahawa pusat kesihatan di Sabah, klinik kesihatan, hospital Kinabatangan, apa ini klinik kesehatan di Tongod, tidak ada pakar, tidak ada doktor di Kinabatangan. Apabila ada kemalangan berlaku, terpaksa hantar sendakan. Halfway sudah mati. Jadi saya tidak tahulah apa yang Kementerian Kesihatan sibuk. Daripada sibuk menangkap, mencari perokok, saya rasa lebih eloklah tumpukan pekerjaan hakiki. Tumpukan periksalah restoran-restoran, kedai-kedai kopi yang kotor, tidak bersih, tandas tidak boleh pakai. Ini sampai kepala mana memeriksa orang menghisap rokok. Di United Kingdom ini satu institusi parlamen yang terunggul, tetapi dia ada ruang meluku untuk ahli parlamen, ada bar lagi. Di tempat kita ini macam penjara. Jadi orang tiada pilihan, pergi public, tiba-tiba penguat kuasa datang pula. Siapa yang benar penguat kuasa datang? Sedangkan kawasan parlamen itu kawasan terhad untuk ahli parlamen, bukan untuk mencari apa ini siapa yang merokok. Ini saya tidak tahu Lim, ini menteri dia buat apa kerja ini. Berhentilah perkara-perkara ini. Sebab kalau kebersihan restoran tidak bersih, ramai orang mati juga.
Saya nampak banyak juga yang mati kena kanser tidak merokok. Saya pun tidak tahu. Pendidikan pun begitu. Ya, dengar yang amat berhormat. Menyentuh soal sekolah berasrama penuh. Sudah tentu sekolah berasrama penuh ini kalau boleh kita buat perhatian di Sabah. Sebab di Sabah ini terlalu geografi dia pun terlampau teruk. Jadi perlu ada sekolah yang berasrama penuh. Tetapi sekolah berasrama penuh ini juga kita mendengar kes-kes buli. Jadi kalau boleh kita menempatkan apa ini pegawai perhubungan sekolah ini iaitu anggota polis buat rondaan. Bukan hanya di sekolah tetapi di luar sekolah. Dan juga kalau boleh asrama-asrama yang apa ini bertaraf asrama penuh ini buatlah, letaklah litar CCTV supaya mengelak daripada anak-anak kita yang duduk di situ dibuli sehingga ada yang mati, ada yang cedera parah. Seharusnya dalam dunia hari ini perkara-perkara ini tidak lagi berlaku. Sebab itu kadang-kadang ibu bapa takut gerun menghantar anak-anak mereka ke sekolah bersama penuh ini. Saya juga minta menteri apa ini komunikasi. Malu kita ini. Dalam bandar Kuala Lumpur ini pun daripada 5G pergi 4G, kita bertelepon boleh terhenti, terputus. Jadi di mana kita belanja bilion-bilion. Bayangkan kalau di luar bandar sana, di Kota Kinabalu pun begitu, disandakan lagi teruk. Di Bandar Raya Kuala Lumpur pun kita masih teruk, tapi belanja bilion-bilion. Saya pun tidak tahu apa yang berlaku dengan apa ini keadaan di negara kita sehingga kita berhadapan dengan Superman ini. Kalau drop call lagi memang teruk lah. Satu kali call terus putus. Tak tahulah yang pertua terkena ke tidak. Tapi yang pertua tengah minum relax tu tidak apalah. Saya juga mendengar yang amat berhormat Menteri Keuangan mencadangkan supaya halal apa ini development corporation untuk di merge dengan Metrade. Saya tu pertua, saya ingin menjelaskan bahawa Metrade ada peranan dia sendiri, iaitu Metrade dia bertanggungjawab untuk membawa negara kita dalam industri perdagangan. Dan sementara halal corporation ini ianya berkapasiti untuk mempertingkatkan pengeluaran halal di negara kita. Jadi saya meminta kerajaan mengkaji perkara-perkara ini supaya tidak melaksanakan, sebab akan merugikan negara kita. Kalau diteruskan usaha sompama ini sudah tentu akan menutup peluang negara kita menjadi menghasilkan sebuah negara sebagai menghasilkan produk halal yang terbesar di dunia. Sedangkan peluang untuk halal ini seperti Payah Besar kata 5 trilion. Jadi adakah Malaysia mampu mengeluarkan produk-produk halal ini bagi pihak negara kita? Sebab yang saya tahu hakikatnya pada ketika ini negara luar yang apa ini mengaut keuntungan daripada halal. Kinabatangan, Pucat Borneo minta laluan sikit. Bukan nak minta masuk gelanggang, laluan saja. Terima kasih. Saya tadi mendengar Yang Berhormat Kinabatangan menyebut mengenai penggabungan HDC dengan Matrade. Saya amat bersetuju kerana gabungan ini saya melihat di dalam peruntukan butiran bajet, peruntukan dia masih sama. Jadi apa yang kerajaan cakap gabung-gabung ini boleh jimat duit padahal peruntukan yang dibelanjakan masih sama. Jadi apa pendapat Yang Berhormat Kinabatangan? Terima kasih Puncak Borneo. Memang betul. Sebab saya rasa tidak ada penjimatan. Yang ada akan mengurangkan kapasiti negara kita untuk bersaing dalam industri produk halal ini. Jadi saya minta kerajaan, menteri-menteri dan sebagainya, menteri ekonomi duduk bincang baik-baik supaya perkara ini tidak diteruskan sebab akan merugikan semua pihak. Masing-masing Metrade ada tanggungjawab dia dan HRDC pun ada tanggungjawab dia untuk menghalalkan produk-produk Malaysia di luar negara. Satu perkara lagi tu pertua, iaitu baru-baru ini 1 hari bulan 10 ada perkara kematian berlaku, iaitu kebetulan warga Sabah yang bekerja di
setapak dan kena serangan jantung, dan beliau mampu untuk balik ke rumah di sampai ke letak kereta dan meninggal dalam kereta. Jadi polis Perunda telah memanggil bomba, sebab polis Perunda tidak boleh apa ini membuka kereta dan memanggil bomba, dan bomba telah pergi dan mengambil gambar dan sebagainya. Dan seterusnya ibu bapa dimaklumkan di Sabah dan mereka terbang ke Kuala Lumpur. Malangnya, dalam laporan bomba, gambar bomba mangsa ada gelang emas dan rantai emas pemberian daripada ibu bapa. Tetapi setelah penyiasatan polis, mangsa, gambar mangsa sudah tidak ada gelang, sudah tidak emas dan sebagainya. Bapa, ibu bapa mangsa membuat laporan polis dan meminta supaya siasatan dilakukan. Mereka tidak menuduh polis, tetapi siasatlah siapa yang merompak mangsa yang sudah mati pada hari tersebut. Itu dia, dia minta supaya keadilan kepada anak dia. Sudahlah meninggal dunia, berseorangan diri, emas pun dirompak. Jadi ini satu perkara tidak harus dibiarkan, sebab kita mau tahu siapa pelaku dia, siapa yang menjadi perompak di siang hari ini. Ya, merompak orang mati. Saya HRD Corporation ni, itu petua. Saya rasa sudah tidak sesuai sudahlah untuk kerajaan meletakkan apa ini tanggungjawab untuk dia melatih pekerja-pekerja syarikat ini. Sebab HRD ini telah terlalu, orang kata terlalu memainkan peranan penting. Dia berkuasa sepenuhnya. Berapa ratus ribu pun dia boleh keluarkan suka hati dia. Jadi tidakkah kerajaan melihat bahawa perlu ada satu agensi kerajaan yang betul-betul melaksanakan tanggungjawab melatih pekerja-pekerja kita ini? Jangan biarkan syarikat betul di bawah keselia'ah tetapi dia masih swasta. Dan kerja dia, dia memegang duit berbilion-bilion tu, Pertua. Saya pun curious dalam perkara ini. Kenapa tidak ada tindakan drastik? Dan saya tahu bahawa apa ini pihak PSC sedang menyiasat perkara ini, tetapi saya meminta PSC siasat betul-betul dan kemukakanlah kertas putih ini kepada kita. Kita mau lihat apa sebenarnya yang diperlakukan. Ini gaji minima lagi. Saya bersetuju dengan kerajaan untuk persiapan kita menuju negara maju, sudah tentu gaji minima ini perlu dipertingkatkan. Cuma mungkin pelaksanaan dia perlu ada stages ataupun berperingkat-peringkat. Sebab kalau di Sabah saya lihat gaji minima ini membebankan syarikat-syarikat kecil dan sederhana. Mungkin syarikat-syarikat besar tidak boleh mengelak daripada pelaksanaan peningkatan gaji minima ini. Tetapi bagi syarikat-syarikat yang kecil dan sederhana, sudah tentu perlu diselaraskan. Sebab mereka akan berhadapan dengan masalah ekonomi dan sudah tentu mereka mungkin berkemungkinan menutup penjagaan mereka. Sebab mereka tidak berkemampuan untuk mencari tambahan kepada gaji minima tersebut. Dan gaji minima ini juga sudah tentu akan meningkatkan juga apa ini kos produk, dan apabila kos produk meningkat sudah tentu jualan-jualan di restoran seperti Pelita dan sebagainya akan meningkat. Sekarang ini pun macam di Sarawak harga mi kolok baru RM2, sekarang sudah RM10, harga rojak RM8 sudah RM13. Jadi ini pun perlu dilihat, sebab tidak ada jaminan harga apa ini gaji minima ini naik, barang-barang tidak turut naik. Ini yang tu pertua harus dilihat secara bijaksana dan secara realiti oleh kerajaan, supaya tidak ada yang teranyaya dan tidak ada pula yang menderita. Saya melihat bahawa kerajaan bersungguh-sungguh untuk apa ini membantu masyarakat seperti bantuan apa ini terus kepada apa ini masyarakat yang BPOTI dan sebagainya. Dan ini saya melihat komitmen kerajaan ini perlu kita beri sokongan dengan sepenuhnya untuk memastikan bahawa di antara BPOTI dan T15 dan juga B20 ini dapat kita saksamakan secara bersama. Terima kasih Datuk Pertua, saya menyokong.
Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Saya jemput Yang Berhormat Rompin.